Perbedaannya apa Pak dengan aturan? Ya kan, nampaknya berbeda itu dari hal yang ini punya apa? Ya, salah satunya yang sekolah itu Pak, studi lanjut. Jadi kenapa yang PNS bisa kan belum bisa? Itu masalahnya. Memang masih ada ya. Kalau untuk lanjut masih terkunci Pak untuk PNS. Jadi untuk kelas belajar itu masih kepada PNS saja. Untuk PTKK skema untuk akreditasi masih terbuka dan beberapa yang lain masih terbuka. Sama saja sebenarnya untuk skema penyesuaian. Penugasannya secara internal masing-masing diatur oleh internal untuk PNS atau tidak. Tapi untuk PNS memang masih apa namanya masih diatur oleh terpakai untuk PNS. Jadi ke depan kami akan coba. Kemarin kami usulkan itu dan juga kemarin kami usulkan itu dan juga lalu untuk jabatan yang jabatan yang layak bisa ditempati oleh ketiga K itu kira-kira apa bisa semua atau ada jabatan-jabatan tertentu yang tidak boleh? Misalnya keuangan, dan bisa dijelaskan kenapa tidak boleh gitu. Misalnya WR2, WD2, atau jabatan apalagi gitu. Sehingga ya kami juga karirnya ini bisa jelas. Wow. Boleh Pak, kalau memang terdepan akan dibuka, ini boleh keuangan untuk kebenaran, untuk pengadaan barang dan jasa juga jadi berbolehkan. Tapi yang tidak berbolehkan nanti listriknya pada terkait dengan amanah yang terkait dengan intelijen maupun terkait dengan keamanan umum, terkait dengan cyber yang terkait dengan cyber pemerintah kan belum dibuka. Dan beberapa jabatan fungsional lain yang secara teknikal itu masih terkait dengan keamanan dan pertahanan itu masih belum dibuka. Tapi untuk keuangan itu kita dibuka. Sementara ini kenapa belum dibuka? Ini ada beberapa persoalan terkait dengan checklist administratif. Bajak kita menggunakan ada beberapa persyaratan misalnya untuk bajas itu yang diklat bajas diperlukan yang diklat saja. Nah ke depan diklat bajas barangkali untuk ketika kita akan dibuka. Sementara itu untuk diklat PPK atau diklat untuk komitmen juga nantinya akan membukanya juga dapat kegiatan ataupun pada ketika kita. Namun sama-sama dengan kita ini bukan keuangan yang diklatkan untuk yang bangkas juga dua. Jadi kalau dari apa namanya skema hari budak itu masih berkembang terus, kemudian akan berkembang. Baik, terima kasih Pak. Salam merah putih. Ya. Baik, terima kasih. Jadi untuk saat ini memang untuk keuangan itu dan bangkas itu belum ya Pak ya, karena memang tahu saya memang belum. Tapi kedepannya mungkin bisa ya, karena sedang bukan mungkin lagi ya, memang sudah diprogreskan bisa ya, ya karena ada beberapa persyaratan administratif yang berkaitan sama barjas dan pihak keuangan gitu. Oke, baik, satu lagi dari satu dua. Oke, Bapak Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Wilfridus Taus dari Universitas Timur juga. Yang pertama, saya butuh jawaban konkret, tidak butuh diplomasi. Pertanyaan saya juga langsung saja pada substansinya. Yang pertama, apakah kami ya bertiga dalam proses pengusulan jabatan fungsional dari lektor kepada lektor kepala, apakah diperkenankan apa tidak? Dalam substansi ketiga kali
yang kedua, dan seterusnya dari lektor kepada lektor kepala dan seterusnya. Urusan yang kedua, bagi bapak ibu semua P3K yang notabene sudah dalam pengusulan P3K doktor, tetapi dalam pengakuan P3K tidak mengakui doktoralnya atau profesornya. Hal itu apakah dibenarkan dalam P3K secara regulatif ataukah tidak? Begitupun sebaliknya. Jadi kami yang notabene sedang diharapkan di Fortuna untuk sekolah tidak menjadi harapan, tidak terjawab. Sementara bagi bapak ibu yang sudah doktor, yang kami tahu itu tidak diakui. Nah, jadi kira-kira menurut bapak seperti apa solusinya menurut legal standingnya? Yang terakhir, saran saja, sebetulnya dari awal tampilan slidernya itu jangan terlalu cepat, karena sepertinya ada ketakutan. Kami meneliti setiap tampilan material yang disajikan dari bapak kepada kami. Terlalu cepat, bapak. Bapak, saya butuh dua jawaban atas pertanyaan saya dua tadi itu. Demikian, terima kasih dan saya kembali. Terima kasih Pak Yul dari Pak Timur juga. Pertanyaan yang ketiga tadi, kalau misalnya saya terlalu cepat, nanti saya kirimkan kepada dia di Bapak Ibu Sekolah dan lembaganya. Karena memang tadi dibatasi secara waktu ya Bu, terkait dengan waktu, sehingga kami mencoba untuk cepat presentasinya. Tapi kalau terkait dengan soal, apa butuh, itu silakan. Silakan nanti kemudian saya akan kirimkan kepada dia. Kemudian yang pertama Pak, terkait dengan kenaikan jenjang atau kenaikan karir dalam jabatan fungsional. Nah untuk selektor dan lektor kepala itu kan ada kenaikan jenjang, jadi ada promosi juga. Jadi masih diperuntukkan hanya untuk PNS juga. Untuk ketiga kan nanti berhenti dulu dari selektor, kemudian nanti daftar untuk kepala selama ada formasi yang penting, kemudian kami dari pesawat yang saya datang mengetar kepalanya kemudian ada persoalan teknis terkait dengan pengasuhan masa kerja dan sebagainya untuk kategori itu tidak diatur Pak di dalam Kemenpang maupun di dalam PP Manajemen Kebijakan. Nah, tidak ada aturan terkait dengan teknis bagaimana kemudian menentukan tahun pengakuan tahun kerjanya dan sebagainya. Itu nanti semua akan dikonfirmasi terhadap peraturan-peraturan teknis operasional. Jadi tidak menuntas, kemudian nanti ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari tempat itu juga mengatur dengan hal itu, sehingga nanti dapat dikonfirmasi. Kemudian tadi saya panggil sama Jepang ketika panggil apa namanya berprasangka bahwa saya tergesa-gesa dan kemudian ada hal yang ingin disembunyikan, silakan nanti saya apa namanya paparan. Terima kasih kemudian ada atas masukannya. Tadi sebelumnya Pak Lolo bisa bantuan saya tanyakan apa saja permasalahan teknis di lapangan yang tidak sesuai. Tolong disebutkan apa saja yang tidak sesuai dengan kebijakan dari ketiga mas kamu akan saya tanyakan. Mungkin kesempatan selanjutnya. Mungkin yang belum terjawab itu tadi Pak. Doktor sudah doktor tapi tidak diakui Pak. Betul, pengakuan terhadap ijazah itu akan dibuka Pak Dewa juga terhadap nomor 28 itu juga akan dibuka untuk BKN yang pertama, pengakuan gelar tapi tidak diindikasi kepada kecepatan pengakuan gelar, misalnya saya 3 sehingga pendapat saya adalah dalam 3 saya tidak setamata S3 saya itu sebenarnya diindikasi kepada kaitan jenjang jabatan saya sebagai yang jenjang lain kebijakan saya kumpulkan mereka kebijakan yang keluar dari karena kredit atau kerja saya di atas kebijakan dengan produk-produk yang kemudian dikumpulkan kepada saya untuk kebijakan unsurnya ini sudah ke sistematis jadi tidak setelah misalnya tidak sama kemudian menaikkan kebijakan
saya untuk pemadia terutama di depan saya ini sudah kan sulit. Jadi di pengakuan tidak tersebut secara eksplisit terkait dengan pendidikan yang diindikasi untuk menaikkan sejauh-jauh. Itu ya Pak. Baik, terima kasih. Jadi formasinya dan yang kedua adalah meskipun diakui itu tidak secara auto langsung naik gitu ya Pak Yudha. Oke, baik. Ada satu lagi Ibu mungkin? Ini, Ibu ini dulu Pak. Dari tadi. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rina Reka dari USM Solaka. Menyimak apa yang ditanyakan oleh teman-teman kami dari Nusa Tenggara dan Timur dan jawaban dari Pak Yudha bahwa secara sederhana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa undang-undang manajemen aset itu ternyata mengatakan kita. Di dalam undang-undang AS manajemen aset dikatakan bahwa kita mempunyai kesamaan hak dan kewajiban yang namanya ASN. Berarti kita masuk dong, kan di undang-undang ASN terbagi dua adalah PNS dan P3. Sekarang apa yang kita dapat dari hak itu? Gak ada kan? Apa namanya? Tugas belajar kita tidak bisa. Doktoral kita untuk disetarakan tidak. Yang terakhir adalah kenaikan pangkat akademik kita dari rektor ke rektor kepala dari seterusnya itu juga pasti juga tidak kemudian terakui. Kami punya pengalaman atau punya sejarah dengan invasi itu. Teman kami invasinya sudah datang. Sehari setelah datang langsung kemudian ditarik. Ini apa-apa? Ini yang ngeluarin siapa? Yang kemudian menarik itu siapa? Negara ini gimana? Dosen kok diperlakukan seperti ini? Katanya harus lambang melayani bangsa. Terus kita diperlakukan seperti ini? Harga diri kita sebagai dosen sebagai apa? Memberikan saran tidak, jadi memang baik proses. Kemudian yang pertama, kita
kita ini dan aku juga sabar kepada kami dari informasi dan beritahu dari paparan dari lalu baru kemudian berangkatnya. Saya rasa ini terkawal dari Dewa dan Jasmen sebagai kewajiban yang akan berkata-kata maupun berkata-kata kami yang berkata-kata. Jadi kemudian paparan dari lalu dan apa dan apa yang berangkat. Kita juga belum mengenal waktu kemudian lagi di dalam nanti mungkin ke depan akan nanti mengalami ya dari kondisi yang kita dan kemudian kita ada sedikit lagi beberapa hal yang memang apa yang terjadi kita memang pelan-pelan dan juga saya memang tapi misalnya adalah memang formal dan terkait dengan bagaimana penyelesaian yang harus di lapangan ini seperti apa. Tapi mau ini terkait dengan domain teknis ini kita ada beberapa hal beberapa entitas yang terlibat dan meminta pemerintah juga memang menyediakan fungsi terkait dengan umum dan sifatnya kami juga lateral dengan kita berbudaya kami bukan imam kita dengan itu karena apa ini kami berbeda itu kami dengan namun terus mengikuti motif terkait dengan perusahaan ini tidak bisa lagi kami tidak bisa tunggal permasalahan kompleks atau permasalahan kompleks solusi tidak bisa tunggal karena kalau kita satu permasalahan kompleks saya kira misalnya tapi juga menangkap bahwa kita tidak ini sering apa karena kami menciptakan permasalahan ini kami muncul dalam aspek ketiga kami berakas ini adalah inisiasi dari negara dari pembahasan untuk hukum asli kalau misalnya kita mau berbilang apa kalau misalnya nanti akan dipakai bapak ibu juga ini kemudian nanti ada beberapa hal terkait penegasan bahwa ada banyak permasalahan teknis di lapangan yang berbeda dengan implementasi yang diharapkan dari peraturan yang di atasnya. Kalau sebutkan apa saja hal yang teknis di lapangan, kayak yang tadi sudah saya catat dengan si apa namanya kualifikasi pendidikan dan sebagainya. Kemudian ada dengan hambatan, hambatan memang tidak dikenal untuk pendidikan. Tadi saya sebutkan kenapa ada filosofi pendidikan. Karena dikontrak untuk jangka waktu yang pendek pada proyek kereta nasional dengan pembayaran penghasilan yang besar daripada PNS itu konsep lawan itu kedepannya seperti apa perkembangan bangsa di saat ini terus menerus ada dinamikanya tidak hanya terkait dengan peraturan kita pikir sedemikian rupa sehingga ketika aspek politis dan penerapan yang berbeda akan perlu lagi yang kita diskusi terkait dengan bagaimana konsep si teknik ketika dalam implementasinya dari awalnya sudah seperti itu kemudian berkembang sampai dengan peningkatan pelayanan menjadi tanggungan dan menurut dan dengan saat ini seperti itu jadi kurinya terkait dengan persoalan tersebut monggo itu apa namanya kita perlu bersabar terkait dengan bersabar aja yang tadi monggo silahkan nanti cari informasi dan sebagainya kemudian kalau ibu untuk solusi konkret dari kami belum bisa karena di implementasi itu butuh player ya kami sudah dengan pembicaraan kalau misalnya Pak Ibu yang mau berbicara di sini barangkali nanti itu dalam bentuk konkret dan apa tapi bukan Pak Ibu yang ada di sini tapi ada beberapa hal yang perlu saya catat kemudian saya rasa itu sudah bersabar dan langsung bilang jelaskan mengenai teman dan itu kerjanya atau tingkat kualitas undang-undang yang terlalu terima kasih atas baik, jadi perlu kami informasikan Bapak Ibu pertanyaan Ibu Bapak di sini keluhan Ibu Bapak di sini dicatat oleh kami dan oleh Pak Abah selaku perwakilan dari Menpan begitu ya Pak Abah. Nah, kami bisa mengusulkan kepada dan melaporkan kepada para pimpinan terkait hal-hal tersebut, permasalahan-permasalahan teknis yang ada di lapangan seperti ini. Masukan-masukan dari Bapak Ibu kami tampung dan kami sama seperti Bapak Ibu sekalian, kita dalam pelaksana kebijakan yang nantinya kebijakan itu adalah dari lintas kementerian, BKN, Kementerian Keuangan dan undang-undang tentunya. Betul ya Pak Ida ya? Nah itu karena permasalahannya kompleks, jadi tidak bisa diputuskan besok.
Pastinya seperti itu. Pastinya ada beberapa hal yang multi dimensi di mana Bapak Ibu sekalian dan kita semua yang sangat bersimpati kepada teman-teman P3K, baik dari universitas, baik dosen, guru maupun teknik-teknik yang lain. Mungkin Bapak bisa dilanjut pertanyaan, satu pertanyaan lagi karena mungkin waktunya sudah mau habis. Mungkin satu pertanyaan lagi, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan lagi, nama saya Anja Pramuka dari USM Kolaka. Saya tadi mendengar jawaban dari Pak Yuda, tolong ingatkan kalau salah, tentang kenapa misalnya tidak dipeneskan saja. Salah satu jawabannya adalah dari Kementerian Keuangan, ya berat di anggaran. Tapi kenyataannya di lapangan kan tidak seperti itu. Setiap hampir setiap tahun ada penerimaan CPNS. Kemudian seingat saya, ingatkan lagi kalau salah, tentang beberapa tahun yang lalu Pak Presiden mengatakan bahwa tidak ada lagi pengangkatan CPNS. Nah kenyataannya hampir setiap tahun. Kenapa tidak misalnya teman-teman yang sudah mengabdi ini yang di-PNS-kan dulu, kemudian terima P3K? Kenapa kembali gitu kan? Kenapa kami yang harus jadi P3K dan kemudian ada penerimaan CPNS? Kalau misalnya terkait dengan anggaran, gitu Pak. Kemudian ya. Ya Pak, Pak. Tahun berapa aja Pak PNS dibuka? Nah, tahun berapa? Hampir setiap tahun Pak. Ya. Cek. Dan untuk persen sendiri dan hampir semua PTNB yang baru ini untuk tahun 2022 ini tidak ada lagi, belum ada penerimaan P3K. Untuk 2022 itu dari Kementerian Pendidikan itu sudah keluar informasinya untuk penerimaan P3K-nya itu tidak ada PTNB baru. Nah sementara di kampus kami ya masih banyak teman-teman kami yang belum tercover di P3K itu Pak. Entah tahun depan mudah sudah dan juga karena dan saran untuk ke depan kalau bisa ya tidak usahlah tesnya itu terlalu berat gitu Pak. Karena saya lihat tesnya untuk P3K ke depan itu berbeda dengan yang lalu. Kalau sekarang tesnya ada beberapa jenis. Maksud saya ya kalau guru adalah pengalaman terbaik, kurang pengalaman apalagi teman-teman kami yang sudah mengabdi sekian tahun di kampus gitu Pak. Jadi tesnya kalau bisa tidak usah terlalu sulit, mungkin disamakan saja dengan yang tahunnya 2021, 2020 kemarin. Kurang lebih itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, pertama kami terus mendapatkan terkait dengan empati dan simpati kami tidak pulang-pulang. Jadi memang kalau ini kami perencanaan dulu terkait dengan itu di tempat ini. Karena banyak sekali guru dan mengabdi dan baru 1 tahun, 23 tahun, dan sekarang Pak. Dan kami menyatakan ini, bagaimana skemanya ketika kami ketika kami tidak mendapatkan pensiun di sini dan kedua tidak itu kami sampaikan dulu di pun kami memberikan informasi dari afiliasi afiliasi kemampuan keuangan kami tidak ini untuk kita nanti kita izin Pak Yuda, mungkin speakernya agak mendekat karena kurang jelas. Iya. Nah. Oke. Okay. Ya. Ulangin. Jadi kami tidak kurang-kurang terkait dengan empati maupun simpati. Pertama, kami mengetahui ini fokus kepada pengadaan guru untuk P3K. Guru P3K bersama dengan Diktur sudah membuka ya terkait dengan hal tersebut banyak sekali. Yang sudah mengabdi 20 tahun, 23 tahun, ada yang 26 tahun tidak dinyatakan. Sampai dengan tahun ini, kemudian kami buka formasi seluas-luasnya untuk guru. Pun pembukaan formasi yang seluas-luasnya tidak dibarengi dengan kekuatan finansial. Artinya kontrak mereka kemudian nantinya dipertanyakan baik itu investasi pemerintah daerah provinsi maupun di pemerintah daerah kota-kota tergantung dari kemampuannya. Ada yang kemudian lolos tahun 2021, 2022 ini kemudian tidak bisa dilantik karena memang formasinya yang tahun lalu tidak ada.
kemudian diberikan formasi yang sekarang. Itu masih banyak juga yang belum dapat. Artinya begini Pak, kami membuat kebijakan itu kemudian tidak melihat satu sisi aspek saja. Kalau addressing by permasalahan itu nanti kebijakan teknis yang kemudian bersama dengan instansi pembina, dalam hal ini adalah instansi pembina dosen adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, jadi kita addressing di sana dalam pendidikan. Tapi addressing secara nasional tidak bisa kemudian seperti itu pendekatannya. Harus menyeluruh dan kemudian mencakup semua aspek. Dan perhitungan anggaran tidak kayuan, perhitungan anggaran keseluruhan. Jadi kalau misalnya tidak dengan tahun anggaran tahun informasi dan sebagainya melampaui PNS, ada beberapa tahun di mana PNS itu sudah direkod. Masuk di tahun depan sampai tahun 2024, kalau tidak salah PNS sudah direkod, kecuali untuk sekolah pembinaan, dan itu tempatnya juga terbatas. Untuk rekrutmen PNS umum masih belum sampai dengan tahun depannya lagi kalau tidak salah. Kemudian tahun-tahun sebelumnya, tahun 2015 tidak ada, 2016 tidak ada, 2018, 2017 ada, 2019 ada, 2020 ada. Tapi itu jabatan-jabatan tertentu yang terbatas. Termasuk dengan dosen, kalau tidak salah 2021, 2022 tidak ada. Untuk yang PNS, untuk yang PNS3K, itu ke depan akan dibuka lagi untuk tahun depan. Kalau tidak salah, itu yang dosen juga. Namun kan dosen kemampuan finansial tergantung dari nanti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kemana kita apa namanya statusnya status perguruan tinggi seperti apa kemudian kemampuan dari semacam tapi kalau misalnya dari peringkat semua tadi sudah tidak nanti addressnya kalau tulisan bisa bayar. Terima kasih atas apa namanya masukannya Pak Angga, salam sehat, salam berulang terkait dengan hal ini lagi nggak Pak? Untuk tes? Iya. Untuk tes itu, nah ini konfirmasi langsung aja Pak, kayak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pembuat soalnya. Dan apa namanya nanti untuk tes tetap aja pakai CAT normal ya, normal CAT. Kemudian kami justru malah membuat skema yang lebih besar daripada yang sekarang. Jadi skema tesnya langsung kepada 30%, 40% CAT, kemudian sisanya nanti praktikal. Karena dinilai berdasarkan tadi uji kompetensi baik apa namanya ada intre ya, simulasi semacam kalau kemudian ada metodologi kalau bisa kan mungkin ada metodologi mungkin ada terkait dengan penelitian publikasinya seperti apa dan seterusnya mungkin seperti itu. Kalau yang lain kami sudah mempersiapkan uji kompetensi yang memang akan lebih dulu daripada yang sebelumnya dan kemudian yang dapat konfirmasi adalah yang sudah berpengalaman sebelumnya dengan sertifikasi dan sebagainya itu ada penambahan sebuah saat dan pembahagian kami akan sudah disiapkan Pak untuk seleksi dalam kepala-kepala kita yang lagi barangkali akan dibuat dengan baik, terima kasih. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa tesnya itu mengarah ke uji kompetensi gitu ya Pak ya, ke kompetensi yang dibutuhkan. Mungkin kompetensi apa tesnya sedikit berbeda atau standarnya berbeda dengan kompetensi yang lain gitu ya Pak Yuda ya. Oke baik, satu pertanyaan lagi untuk penutup tadi Ibu di sini yang sudah dari pertama, silakan Ibu. Satu yang lagi ya Pak Yuda ya ini sebelum selesai, silakan Ibu, silakan diperkenalkan. Yang pertama mungkin keterkaitan dengan jabatan.
Sertos, saya sedikit tahu sedikit saja ya. Mungkin lebih tepatnya kalau untuk Pak Yuda sertifikasi dosen mungkin tidak tepat untuk ditanyakan ke Pak Yuda. Mungkin lebih tepat ditanyakan ke Dikti gitu. Jadi karena sertifikasi dosen itu adalah murni dari Dikti untuk termasuk tesnya, termasuk mekanismenya itu dari Dikti. Mungkin seperti itu Pak Yuda. Tadi mungkin pertanyaan yang kedua ya. Mungkin yang pertanyaan pertama. Saya katakan dulu boleh sebelum dijawab biar sekali. Oke, silakan. Satu lagi ya Pak ya tadi ya. Tambah lagi. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah mantap dari Universitas Tebuma, Pak Yuda. Mohon maaf juga untuk beri waktu sebentar. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa semakin saya mendengar semakin lama sesi ini akan semakin banyak pertanyaan Pak Yuda. Harus cepat dikubarkan ini. Karena persoalan P3K ini gak bakalan selesai ya sebelum ada kejelasan antara kesejahteraan disamakan antara PNS dengan P3K. Nah itu mungkin satu poin yang sudah tercatat dengan saya. Nah kemudian kalau boleh menyarankan Pak Yuda, mungkin bisa disiapkan satu regulasi khusus juga mengenai punishment terhadap kampus-kampus untuk melakukan penyamaan hak antara PNS dan P3K. Contohnya, kalau dalam satu universitas itu ada rektor, wakil rektor, nah tentukan satu aturan atau keluarkan satu aturan, rektor PNS, wakil rektornya kalau ada dua, satu PNS, satu P3K diwajibkan. Supaya harkat dan martabat P3K juga merasa dihargai di situ. Jadi jangan sampai apa ya? P3K ini macam jelangkung jadinya. Jadi antara ada dan tiada. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau disampaikan tadi dengan Pak Yuda bahwa mengenai kebijakan P3K ini bukan satu-satu lidik sektor saja, tapi punya keterkaitan dengan Dikbud, mungkin dengan keuangan dan sebagainya. Saya rasa kita sudah berada di 4.0 yang dikampanyekan oleh Presiden. Dengan satu aplikasi itu bisa digabung kok semua. Kenapa harus beda instansi yang bertanggung jawab ini selalu menjadi alasan yang seakan-akan melegitimasi terhadap terlantarnya nasib orang-orang P3K ini, manusia P3K ini dengan adanya perbedaan lembaga itu. Padahal kita selalu diarahkan 4.0 semua aplikasi ini, barusan juga dijelaskan ada aplikasi ada dua lagi untuk mengontrol kami di sini belajar atau tidak belajar harus login untuk pijar. Keberadaan kami itu didetek dengan pijar itu. Nah, kenapa di lembaga yang lebih tinggi yang semestinya itu yang harus diluruskan dulu, bagaimana dengan bisa disepakati antara Menpan RB, pendidikan dengan keuangan itu satu suara dan bisa sekali waktu bisa disepakati, karena ini nasib semua Pak. Jadi saran berikutnya Pak, tolong hentikan bertemu dengan P3K kalau Bapak tidak mau direkorkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari Ibu Winta, salam kenal Ibu Winta. Kemudian dari Mbak Bulan, salam kenal maksudnya. Ibu Winta tadi yang kedua terkait dengan Sabdo sudah dijawab ya. Nanti baru masuk ke EDD. Kemudian terkait dengan skema untuk penjenjangan atau apa masa kerja dalam fungsional. Karena dalam fungsional memang untuk rekrutmen untuk PNS kan memang berjenjang. Jadi mungkin memang berjenjang dan sebagainya. Untuk berbicara nanti kelakuan kerjanya akan ada di kami berkesta apa namanya soal kontraknya dan sebagainya. Nanti dari masa kerja yang sebelumnya tentunya kalau dari kami tidak ada pembatasan untuk terkait dengan kenapa masuk kerja kerja. Kalau dari Menpan tidak ada pembatasan masuk. Jadi kenapa masa kerja itu kami buka ya Pak. Tapi nanti tergantung perintuannya di universitas masing-masing, mungkin verifikasi seperti apa aplikasinya. Biasanya permasalahan di situ. Kalau dari kami tidak ada, karena peraturan yang terkait dengan pembatasan atau pembatasan terkait dengan kemampuan itu dibuka. Kita
kami nanti kemudian nanti menjalankan jalur-jalur kalau mencapai kesempatan berarti untuk kegiatannya dilompang beli-beli nanti dapat kegiatannya kemudian selama menjalankan kegiatannya seperti itu kemudian termasuk kemudian untuk yang Pak Agung yang tahu nampak menarik yang Pak Agung nanti tapi poin ketiga tadi memang melatih mental dan melatih kesabaran untuk menghadapi permasalahan yang tersebut. Jadi permasalahan terkait dengan pidana tidak hanya dosa. Kemarin juga kami Sardosnya salah satu bukan soal penghasilan secara umum ya. Penghasilan secara umum otomatis berpengaruh pak. Iya maksudnya gini, penghasilan secara umum yang baru belum dalam. Untuk gaji pokoknya pak. Gaji pokoknya. Pokok untuk menjalani kerja. Iya. Sama ya. Sama pak. Gaji pokoknya sama. Sama. Dari gaji pokoknya sama, tetapi dalam apa ya? Tunjangan kinerja sama pak. Oh karena dosen ya. Dosen tidak ada. Dosen tidak ada, ya. Tapi ada sertifikasi dosen. Iya, ada sertifikasi dosen kan itu beda. Yang beda sertifikasi beda. Dosen. Oke, tapi kan juga saya belum mengenal jawab sertifikasi dosen. Tapi kalau misalnya boleh bertanya, kalau jika saya bertanya dengan jenjang jabatan yang sama, sertifikasi dosennya berbeda. Beda, beda pak. Ada perbedaan di situ pak. Yang membedakan berarti sertifikasinya ya, bukan. Iya pak, dari segi penghasilannya sertifikasi itu. Ya, soalnya akan sangat bermasalah ketika penghasilan dasarnya berbeda antara TS dan tidak. Gimana Pak Yuda? Ya, kalau dari sertifikasi itu belum masih atau ya. Inti. Ya, penghasilannya berbeda. Sertifikasi setahu saya ketika memang ada jenjang sertifikasinya yang jelas itu tidak akan bergeser terlalu jauh. Iya betul. Permisi. Iya. Boleh sedikit kita sama. Oh ya, Sri Handayani dari Universitas Teguh Umar. Jadi begini masalah sertifikasi. Kalau misalkan dalam SKP 3K itu gaji kita jelas 32. Nah, ketika kita sertifikasi itu gaji kita itu tidak sama dengan 32. Bahkan ada yang 2,5 dengan jabatan fungsional itu asisten ahli maupun lektor. Kenapa ini kasusnya? Tidak diakui. Oh. Nah, oke, okay. Gelarnya bukan gelar, jabatan fungsional.